Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roji. Di depan sana sudah ada jam tangan dari Kenroko seri CF5350G ya, jam tangan Kronos dengan model mewahnya. Ini adalah jam tangan Kronos terbaru, teman-teman ya. Ini seri baru, seri 5350G. Warna black gold ya. Kaca pakai kaca mineral, bahan case-nya stainless, ring-nya stainless, strap-nya juga stainless. Ini stainless-nya yang padat, yang solid. Yang tengahnya nggak ada kosongnya, jadi full stainless semuanya. Kemudian di bagian buckle-nya, jam tangan ini juga pakai double buckle, double lock ya. Yang pertama dicetak ini, terus yang keduanya di... Nah, jadi ada dua penguncian. Bisa kalau yang bawah ini udah rusak, kalian bisa pakai ini. Atau sebaliknya, kalau misal ini udah rusak, kalian bisa pakai yang bawahnya. Oke, cakep banget. Ini bagian sampingnya kayak gini, polos. Di bagian samping juga polos. Di sini ada dua push button yang fungsinya memang buat stopwatch ya, kayak gini untuk mulainya, start, pause, dan reset. Kemudian buat setting jamnya tinggal ditarik full, terus kalian putar ke bawah ya. Nih, kalau nggak ganti tangannya berarti ini jam 2 siang ya. Sedangkan tinggal tarik setengah gini, terus kalian putar ke bawah buat setting tanggalnya. Oke. Kemudian untuk ukuran dan diameter, teman-teman, untuk ukuran dan diameter ini berukuran 46,4. Kemudian tebelnya ada di 12,2 mm, dengan ukuran strapnya ada di ukuran 24. Ya, ukurannya 24. Dari sini ke sini di 54,2 mm. Dan kalau dipakai di tangan untuk size yang 16 cm kayak tangan saya yang kecil ini, itu kurang lebih seperti ini. Ini lumayan berat sih, karena memang bahannya full stainless. Jadi buat kalian yang seneng pakai jam tangan stainless dan suka pakai yang agak berat gitu ya, mungkin merek Kronos ini worth it banget buat kalian pertimbangin dulu. Walaupun mereknya belum seterkenal Alexander Christie, tapi untuk kualitas boleh diadu, teman-teman ya. Yang jelas harganya dia lebih murah. Kalau mau lihat fosfornya seterang apa ini? Oh, terang dong. Bateristisnya dia juga sudah pakai bateristis di 5 ATM. Jadi untuk 5 ATM kalian bisa pakai jam tangan ini sebatas untuk mandi aja. Gak disarankan banget buat berenang, apalagi menyelam-nyelam dalam-dalam. Itu gak disarankan banget. Untuk boxnya, ini boxnya spesial banget. Kalian bakal dapat box yang warnanya merah kayak gini. Ini bentuknya helm, teman-teman ya. Tapi ini gak bisa dipakai. Cuma buat display atau pajangan aja. Nih, untuk kartu garansinya kalian bakal dapat kartu garansi yang kayak gini nih, kartu garansinya. Dan nanti ada bantalan juga nih. Oke. Barangnya ready, teman-teman. Barangnya ready. Nih. Harganya berapa? Harganya ini di 1.790 nih. 1.790.000. Harga segitu harga belum diskon kok. Tenang aja, 1.790 harga belum diskon. Kalau misal kalian mau, kalian tinggal WA aja di 0838 6565 8989 atau ke Instagramnya @elangrojisolo, ke marketplace nya juga bisa. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar, kalian pengen di review jam tangan apa ini ya. See you.